Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Di hari libur ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama saya mengunjungi salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Purwokerto, yaitu Curug Cipendok atau Air Terjun Cipendok yang katanya adalah air terjun yang paling tinggi di wilayah Purwokerto atau Kabupaten Banyumas. Nah, posisi saya saat ini berada di Jalan Raya Purwokerto menuju Aji Barang. Jadi ke sana itu ke arah Aji Barang, ke tempat atau arah menuju ke arah Curug Cipendok. Atau saat ini saya posisinya berada di dekat dengan pasar Karanglewas ya, teman-teman. Jarak dari sini hanya sekitar 19 km. Jadi tidak terlalu jauh dan mudah-mudahan perjalanan saya nanti lancar. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini sekitar 250 meter lagi dari arah Purwokerto. Itu nanti ada belok kanan ya, di depan itu ada lampu merah. Ada keterangan itu Curug Cipendok di atas. Belok kanan. Kita berhenti dulu di sini, ada lampu merah. Ya, yang keluar ada ambulan ini ya teman-teman. Oke, lampu hijau. Kita langsung belok kanan. Oke. Ini adalah jalan menuju ke Curug Cipendok ya, teman-teman. Di sebelah kiri ini ada halte bus Karanglo. Jadi arahnya ini adalah ke arah utara dan posisinya Curug Cipendok itu berada di kaki Gunung Slamet bagian sebelah barat ya teman-teman.
Jadi jalan masuk ini masih cukup dilalui untuk dua arah kendaraan roda 4, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang nanti memakai mobil. Hanya saja nantinya ada jalan yang relatif menanjak, jadi harus dipastikan mobil atau sepeda motor teman-teman cukup prima untuk melewati tanjakan. Alhamdulillah di pagi hari ini jam 8.30 cuaca cukup cerah ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan saya akan sampai di tujuan dengan selamat. Nah, ini masuk desa Kalisari ya teman-teman. Tadi ada pelang atau gapura yang menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke desa Kalisari. Ini terlihat gapura masuk desa Karang Tengah. Desa Karang Tengah. Dan teman-teman kalau lihat itu ya, di ujung depan sana itu terlihat ada bukit. Tapi seandainya tidak ada awan tebal, itu nanti akan terlihat Gunung Slamet dari arah selatan yang berada di bagian sebelah barat. Tapi ini karena awannya cukup tebal, jadi puncak Gunung Slamet sendiri tidak kelihatan di pagi hari ini. Dan inilah ciri khas jalur menuju ke arah pegunungan, di mana di sini terhampar di kanan kirinya adalah sawah ya. Anginnya cukup segar juga pagi hari ini, masuk ke sela-sela kaca jendela mobil saya. Dan itu ada angkutan kota yang beredar di sekitar wilayah sini. Kita lihat pemandangan yang menawan, kabut yang masih menyelimuti lereng Gunung Slamet. Di depan ini terlihat anak-anak desa yang lagi bermain sepeda menuju ke atas. Dan biasanya memang jalur ini kalau di hari libur itu kadang dipakai oleh para pesepeda di wilayah Purwokerto dan sekitarnya kan, yang ingin mencoba trek menuju ke arah Curug Cipendok. Nah, ini ada pertigaan ke kiri menuju ke Lekok Bumiayu. Kita masih lurus dan ini terlihat medannya mulai naik ya teman-teman. Ini tanjakan sudah mulai terasa. Saya harus menggunakan gigi satu ini teman-teman. Oke, di sini ada papan penunjuk
pendok itu ke arah kiri. Jadi saya belok ke kiri. Masih dengan kondisi jalan yang menanjak. Belok kanan. Baru kita ke kanan lagi ya teman-teman, sesuai dengan papan petunjuk. Dan ini masih menanjak lagi teman-teman. Diharapkan kendaraan teman-teman benar-benar prima ya, sebelum memastikan untuk melewati jalan ini, karena di sini tanjakannya ternyata juga cukup panjang. Masih ke arah depan tanjakannya. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Sabtu, meskipun ini jalannya tanjakan, tapi karena tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat, jadi saya pun tidak terlalu khawatir. Ini masih menanjak lagi ya teman-teman. Naik terus. Di sini ada belokan ke kiri, kita masih ikuti arah ini. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Naik lagi. Oke, ini benar-benar tanjakan curam. Mungkin hampir 30 derajat ya miringannya. Jangan sampai mundur atau mesin mati. Selalu tempatkan di gigi rendah. Ini saya masih menggunakan gigi 1. Dan di depan masih ada lagi tanjakan. Kita akan coba. Mesinnya sampai seperti mesin pesawat terbang ini. Di sini belok kanan ya teman-teman. Ada balik besar bibit ternak unggul dan pakan ternak. Nah, di sini kita belokkan. Kemudian di pelang sebelah kiri ini ada tertulis air terjun Curug Cipendok. Berarti arahnya memang sudah betul. Kemudian kontur jalannya sudah lebih landai dibanding sebelumnya. Di sebelah kanan ini ada Hotel Kencana. Jadi buat teman-teman yang ingin menginap di sini, tersedia penginapan. Ini naik lagi ya teman-teman. Setelah tadi sempat agak landai, kita disuguhkan lagi dengan kondisi jalan yang menanjak, sehingga harus dipastikan kendaraan teman-teman memang cukup prima untuk melahap trek yang ada di sini. Nah, di sini mulai terlihat jalanan menurun. Kemudian vegetasi pepohonan kanan kirinya ini ya, ada pohon-pohon yang sudah berumur cukup lama juga saya rasa. Dan saya rasa ini di depan adalah pintu masuk menuju kawasan Curug Cipendok. Oh, di sana ada kantor. Saya harus turun dulu berarti.
Jadi saya berharap kepada para pengelola wisata, ya terutama di wilayah Jawa Tengah lah, sebagai tempat daerah saya berasal, itu untuk transparan. Jangan sampai ada biaya-biaya yang tidak jelas. Jadi di sini karena memang wilayahnya dikelola secara resmi di bawah pengawasan Perhutani, tentu saja harga tiket masuk itu sudah ditentukan ya, aturan mainnya, sehingga ya diharapkan pengunjung itu tidak merasa dibohongi atau diketok ya. Karena ada juga kawasan-kawasan wisata di daerah lain yang ternyata banyak banget pungutan-pungutan liar yang nggak jelas, sehingga di samping merugikan pengunjung juga sebenarnya untuk jangka panjangnya merugikan pengelola kawasan itu sendiri ya. Ini kalau kita lihat, setelah 200 meter masih banyak, Anda akan sampai di tujuan. Pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami, tidak banyak diganggu oleh manusia, sehingga menambah keasrian dari lokasi wisata Curug Cipet. Nah, di sini sudah masuk ke kompleks parkir. Parkir nggih, Pak? Parkirnya bebas nggih? Saya akan parkir. Ini mobil pertama yang mungkin datang di sini, jadi masih leluasa untuk mencari tempat parkir. Kita parkir di paling pojok aja sini. Iya, nu tereng kulo balik nama terus si boten nu kulo sengaja ngolet teng Semarang. Nek ketemu neng kana dadi boten. Jadi nek 5 tahun yang kok R lah. Nggih sih. Nggih. Oh, ini motornya nggih. Ini motor antik. Ada pengunjung dari Cilacap pakai motor lama ini. Cukup kuat juga ya, padahal nanjak jalannya. Oke. Jadi tadi bayar parkir lagi 5.000 untuk mobil. Ya masih terjangkau lah, teman-teman.